Dalam sikit. Abang bos kam ah. Depa dia dah cari. Okey macam ni. Tadi. Oh ni kandang baru bang. Ha? Pagak macam ni memang babi tak attack lah bang. Lawa bang. Abang. Lawa. KIA lah juga kan. Sari punya raja kan? Eh? Sana luah bang. Tempat-tempat dia duduk. Mereka kena keluar sikit. Mereka kena ada duduk kat luar sikit kalau hujan. Oh. Tak boleh masuk semua lah. Mana tempat makan ni bang? Palung ni mana? Tu. Tak pakai palung, pakai tong kuning tu. Tong kuning tu lah. Boh pergi penuh. Pergi penuh. Ni bekas kandang lama eh. Kandang lama dipindahkan kepada kandang baru. Total banyak mana bang? Apa dia? Itik dah. Haa itik. Tak tahu apa pula. Ha? Total tak tahu apa? Tak tahu dah apa. Agak-agak lah agak-agak. Oh, 400 lebih kot tu. Tak sampai 500 eh? Sebab itik dah telok pun dah 370. Tadi buat 78 je 5 lah tadi. Sehari apa? Hari ni lah. Makin 300 yang ni. Hari ni apa bang? 378 kan ni? 378? Padi tu. Ni abang buah padi ya? Pokok padi, bukan skam? Bukan skam, padi. Memang selalu buah bang? Dalam rasa, dalam masa dia nak bagi paksa dia telok ni. Rasa dekat 2 minggu ni abang bagi dia saja lah, setiap hari. Untuk apa ni, bagi ni? Nak padi ni kan protein pun. Oh bagi makan, bukan bagi dia, lapik kandang? Satu lapik kandang. Ha. Lepas tu dia makan terus lah benda tu. Dia makan terus. Okey, sehari berapa beg bang bagi makan? Mana? Dedak? Dedak, sekampit setengah. Satu kampit setengah? Sekampit setengah. 50 kilo, 75 kilo? 75 kilo. Untuk? Untuk kira 400. 400, 400 ekor lebih. Tapi besar-besar lah itik dia kan. Hari ni hasil dia 300 lebih bang. 300? 78 kot hari ni. 378 telok. Makan buah itu ya bang? Banyak semua. Ayak, ayak 24 jam apa? Ayak 4 kali tu. Tokong selalu. 4 kali. Bubuh bekas besar, dia mengubang. Itu ya. Lama tak pergi ambil baja ni bang? Ha? Lama tak pergi ambil dedak ni? Dulu seminggu sekali kan? Under veterina? Tak, apa dia? Kita kena atas skim tu. Nanti ah, nanti saya rujuk dengan ya, apa nama? Skim ni, skim apa dia nama skim tu. Sebab ini kan macam-macam skim dah ni. Yalah. Skim atas nama apa? Bantuan apa kan? 32 bang?